Bapak saudara sambil mengurus besar teman-temannya terkait dengan apa namanya khilafah yang dimaksud Ahmad ini seperti apa, mengingat sebagai kita kembali ke teologi tadi Ahmad ini mengingat bahwa Ahmad sudah turun nantinya apakah yang ada di sini dia hanya sebatas memimpin organisasi atau pemimpin golongan tertentu saja ataukah sebenarnya pemimpin yang lebih dari itu, pemimpin yang dia bisa apa namanya bisa transnasional tadi dan sebenarnya nanti bisa balik ke apa namanya Ahmad ini apakah dia seorang pemimpin negarawan, pemimpin negara, pemimpin suatu pemerintahan atau sebatas pemimpin spiritual saja. Ini nanti ibunya dengan khilafah ini, jika tadi Imam Ahmad dianggap sebagai pemimpin negara, maka khilafah Ahmadiyah adalah khilafah yang konsepnya adalah konsep pemerintahan. Meskipun tadi di video yang sempat awalan kita lihat adalah perbedaannya bahwa ISIS khilafahnya adalah jihad dengan badan, maka kita balas dengan jihad dengan cinta. Jadi bahasa terakhir itu itu sih yang jadi pertanyaan intinya, soalnya ini berkaitannya dengan yang bikin benar-benar berbeda dengan khilafah-khilafah yang hari ini kita dengar gitu kan. Silakan yang ingin dengar dengan ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, Pak. Bisa menjelaskan tentang ya, terima kasih. Langsung saja. Saya ini sebuah hadis saya mengatakan bahwa redaksinya itu seperti ini. Jika ada seseorang khalifah, maka khalifah yang lain yang muncul belakangan itu menjadi yang batal. Maksudnya kayak yang batal hukumnya. Maksud dari ini kan saya awam ya terkait khilafah yang saya ketahui terkait khilafah itu adalah HTI. Nah, dari kelompok-kelompok khilafah atau yang khilafah yang abadi ini sebenarnya yang awal muncul itu dari mana sih? Dan dari kelompok-kelompok tersebut sebenarnya manakah kelompok yang menjadi pengejawantahan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia atau untuk fairo umat ke kerajaan lingkungan? Terima kasih. Nama apa? Namanya siapa? Nama Siti Asia, program studi studi agama-agama, Fakultas Usul Uni. Terima kasih. Dua cukup ya. Jadi tadi dua-dua pertanyaan ditujukan ke Pak Rosa. Tapi nanti Mas Dulu saya kira bisa respon. Meskipun tadi sudah ditujukan ke Pak Rosa. Ya, monggo Pak Rosa. Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam